sudah melewati garis merah. Garis merah itu adalah garis BEP. Dan itu adalah klub yang luar biasa matre kalau kita bilang ya. Banyak sekali. Kalau kita mau mendatangkan Manchester United, minimal yang kita harus bayar match fee-nya itu sekitar 20 miliar. Yang kita sekitar 2 juta US dollar gitu ya. Dan wajar, kenapa? Karena dia punya sudah punya nama. Ya. Edward Martin yang membangun kerajaan Manchester United memulai klubnya ini dengan pemain. Kenapa dengan pemain? Karena tanpa kita sadari, pemain sepak bola itu punya aset. Yang saya jalani 4 tahun kemarin, saya datangkan pemain ke Indonesia, ya. Saya bina pemain itu di Indonesia, saya siapkan segala macam keperluannya di luar keperluan pribadi, dan akhirnya saya jual dia, transaksi. Ini kalau kata kasarnya seperti human trafficking ya, tapi tidak, ini mendapatkan izin resmi ya, baik dari pemerintah, dari PSSI, maupun dari FIFA. Jadi rata-rata penjualan pemain itu saya bisa dapatkan paling tidak 15 by low 30%, tetapi karena kita tidak mau greedy, kita jualnya 15%. Pemain Indonesia termahal yang saya jual tahun 2007 awal itu sekitar 1,2 M. Zara Hadid Palembang. Itu adalah pemain termahal yang saya jual. Sementara begitu Zara Hadid datang 3 tahun mundur, pemain itu cuma laku 60 juta, 80 juta. Bagaimana bisa menjual dia dari 80 juta naik 300 juta, dari 300 juta langsung melejit ke 1,2? Karena dia mempunyai satu manajemen yang kuat. Bagaimana cara membangunnya? Pertama kita bangun dulu adalah image-nya. Image yang dimana pemain ini punya layak jual. Kalau teman-teman di sini di kemudian hari akan masuk ke dalam dunia bisnis, harus dipikirkan dulu brand-nya itu apa, ya, image barang dagangannya itu apa. Lalu bagaimana kita mengemasnya, gitu. Kenapa Mbak Mi Tebet bisa laku keras? Ya, karena dia mempunyai image yang bagus. Ya, atau kenapa pisang Pontianak yang sebenarnya itu only banana gitu ya, cuma pisang gitu. Tapi bagaimana? Bisa mungkin dia pakai ikonnya artis segala macam. Tapi dari pemain yang 300 juta bisa melejit ke 1,2, memang saya mengemas package-nya ini luar biasa gitu ya. Saya bermain di media ya, terus setiap ada award, setiap ada apa, kita berusaha untuk mengatakan bahwa pemain ini bagus. Dan ternyata itu terbukti. Saya mendatangkan beberapa pemain juga walaupun kulit hitam, tetapi yang dari daratan Eropa, baik itu dari Switzerland, dari Prancis, dan saya mengemas pemain yang tadinya mungkin cuma laku 50 juta, ya. Kalau laku 50 juta saya dapat 10%, saya cuma dapat 5 juta. Gimana caranya? Dia saya jual 500 juta, saya dapat sekitar 10% dari 500 juta, saya dapat 50 juta. Adalah cara mengemasnya. Jadi nanti teman-teman, seperti dari manajemen SBM katakan bahwa setelah 3 tahun ya, ada 1 tahun mentoring, sebaiknya kalau yang memang deal terjun ke dalam satu dunia bisnis, Anda memang perlu mentor. Begitu juga di bisnis olahraga sepak bola. Tadinya saya tidak punya mentor. Sampai akhirnya, saya masuk ke dalam satu perkumpulan Worldwide Sport Management. Itu ada di UK. Dan gak mungkin tiap hari saya harus ke UK, akhirnya kita dari internet. Jadi kita selalu online. Di luar dari bisnis sepak bola ini, pemainnya sendiri itu pun bisa mendatangkan income buat kita juga. Selain dari bursa transfer, mungkin ada yang tahu? Selain bursa transfer? Players endorsement. Mungkin ada yang lihat kalau di iklan Ronaldinho, jadi iklannya Nutrilite MY, ya, Rooney, ya. Kalau di Malaysia, John Terry menjadi ikonnya Telekom Company, perusahaan telkom, providernya rekanan dari Proexcel. Jadi pemain ini pun bisa dijual. Contoh deh pemain yang banci tampil, betul. Kalau di sepak bola itu sudah mendekati usia pensiun ya, tapi dia masih laris.
mulai dari penampilannya di Permak, kita tahu lah dulu Beckham kan jeleknya luar biasa ya. Oh sekarang ganteng. Ada catatan suami saya di sini nggak apa-apa ya? Ya. Beckham sendiri dia bisa jadi model dari parfum, tapi jadi rame. Beckham sendiri dia bisa jadi model parfum, kacamata, ya dari pokoknya dia luar biasa. Kenapa? Itu adalah sumber dari pendapatan baik manajemennya Beckham maupun klubnya. Jadi kalau pemain sepak bola ini pun dijadikan ikon, klubnya juga dapat policy baik pun manajemennya. Itu adalah bisnis olahraga. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang nanti mungkin terjun ke bisnis advertising, cara untuk menarik massa itu yang paling banyak diminati di satu negara, misalnya Indonesia sepak bola. Sekarang Bambang Pamungkas jadi modelnya, apa, ikonnya Extra Joss ya? Gitu. Dan Extra Joss setelah Bambang menjadi ikon, pendapatannya lumayan. Gitu. Jadi kalau ada yang nanti terjunnya di advertising, carilah model-model olahraga gitu. Jangan hanya artis, lama-lama artis juga menurut. Tapi kalau pemain olahraga, segmen pasar yang paling banyak historianya itulah yang diambil. Yang kedua ini adalah bisnis saya adalah golf. Kenapa saya mulai merambat dunia golf? Saya melihat bahwa industri olahraga itu bukan hanya milik sepak bola, tapi juga golf. Dan saya juga bukan pemain golf. Bulan Mei kemarin, ya salah satu event yang saya pegang sebagai promotor adalah Mercedes-Benz Tour ASEAN. Mulai dari ada satu hari press conference, saya diundang oleh teman saya. Ya, pada saat itu press conference itu adalah mengannounce bahwa golf mulai masuk ke Indonesia. Pada saat itu yang ada di benak saya adalah saya harus mendapatkan kartu nama, ya kartu nama yang saya bisa aja kerjasama di kemudian hari. Ya, pada saat mengikuti jalannya acara dan kita sesudah selesai acara ada dua orang yang saya incar pada saat itu. Yang pertama adalah international promoter. Saya harus dapat ini kartu namanya, paling tidak bosnya. Yang kedua, ini saya harus dapetin kartu nama Ketua Umum Asosiasi Persatuan Golf Profesional Indonesia. Dan tanpa saya kira-kira dengan begitu mudahnya, tapi kita greeting setiap orang yang ada di situ dan tanpa rasa malu memperkenalkan, "Hi, my name is Martha, I'm in the sport industry." Dan akhirnya kita memulai, kita tukeran kartu nama dan mulailah terjalin komunikasi. Nah, pelajaran tambahan buat teman-teman adalah di saat teman-teman menghadiri satu acara, jangan begitu acara selesai langsung pulang, tetapi berbaur. Karena apa? Kesempatan itu tidak pernah datang dua kali. Dan di saat kesempatan berkumpul itu, di situ kita akan mendapatkan banyak sekali peluang. Ya, akhirnya mulailah ada pembicaraan antara si promotor internasionalnya dengan saya. Kita mulai dari hanya sekedar greeting ya, hanya sekedar kirim email dan sampai akhirnya ada kita langsung to the point. Okay, saya sanggup untuk mengadakan satu kegiatan golf di Indonesia, tapi saya pengetahuan golf kurang. Nah, di situ saya tidak malu untuk bertanya. Jadi teman-teman kalau nanti juga terjun ke dunia bisnis jangan pernah malu untuk bertanya, terutama kepada senior, karena senior itu nanti akan menjadi guideline kita. Kalau kita tidak punya guideline, nanti kalau kita tidak insinya juga tidak kuat, yang ada kita akan menjadi bahan bulan-bulanan. Kita akan dikerjain habis-habisan. Sampai akhirnya kerjasama itu terjadi, ada beberapa kegiatan yang kedepan juga akan dijalani. Dan ini semuanya bersifat internasional. Jadi memang target saya setelah melewati fase tahun kelima dari bisnis saya harus go internasional. Bukan Agnes Monica aja yang bisa go internasional, maka Silalahi juga bisa go internasional ya. Juga malas untuk gabung ke dalam satu organisasi. Tidak hanya satu organisasi, bisa jadi juga beberapa organisasi. Saya mulai
masuk ke dalam organisasi HIPMI. Waktu itu persyaratannya adalah harus mempunyai bisnis sendiri. Begitu saya sudah mempunyai bisnis sendiri, saya datang ke HIPMI dengan Bapak Sandiaga Uno. Lalu saya katakan bahwa saya ingin bergabung jadi anggota dan saya jadi anggota aktif. Karena apa? Di dalam satu networking itu kita kan jadi punya banyak teman, ya. Selain kita punya banyak teman, kita juga mempunyai banyak wawasan. Siapa tahu ke depan nanti SBM sendiri pun setelah mahasiswanya berhasil dalam bisnisnya akan membuka asosiasi sendiri. Tepuk tangan dulu dong. Ini tadi lingkupnya adalah di Indonesia saja, ya. Ketemu juga dengan banyak pebisnis. Yang ini lingkupnya internasional, ya. Ini ada di Singapura, di Korea, di Jepang, dan juga mereka tidak malas untuk mengadakan kegiatan konferensi-konferensi. Ada juga workshop. Nah, kalau di kampus ini sering mengadakan workshop atau di tempat lain juga sering mengadakan workshop, itu teman-teman yang serius menekuni dunia bisnis harus ikut workshop itu. Walaupun memang mengeluarkan biaya, mungkin biaya pendaftaran, tetapi tanamkan ke dalam diri kalian bahwa di saat saya invest sekian, saya akan mendapatkan berlipat-lipat kali dari ini. Dan dari sini kegunaannya banyak. Dan saya pun sangat-sangat merasakan manfaatnya. Karena apa? Saya mempunyai banyak teman, banyak wawasan, dan juga untuk beberapa link bisnis saya pun jalan. Nah, akhirnya merambah dari sini, selain bisnis olahraga, saya mulai merambah ke konsultan manajemen. Tapi yang saya pegang secara spesifik adalah olahraga. Kenapa? Kita harus mempunyai brand. Saat ini di dunia olahraga, kalau di sepak bola, brand yang ada adalah Marta Silalahi sebagai agent player, ya. Kalau di golf, brandnya adalah Marta Silalahi sebagai promotor. Di rugby, sedang membentuk brandnya. Dan ini adalah ketiga-tiganya biasanya olahraga yang banyak digeluti oleh pria. Jadi pria-pria di sini harus bersaing dengan wanita. Bukan begitu wanita, tepuk tangan dulu untuk para wanita. Menjadi entrepreneur, kalau punya kemauan, dari hati sudah punya kemauan, berarti kemauan dalam arti kemauan untuk keluar dari comfort zone, ya. Kemauan untuk mulai serius mendalami, ya. Kemauan untuk, ya, pastinya nanti akan ada pertentangan lah dengan ada pro dan kontra, ya, masuk ke dalam satu dunia bisnis. Terutama juga pasti akan ada ucapan-ucapan dari generasi orang tua yang mengatakan, kamu belum siap, modalnya dari mana, segala macam. Jangan dulu dipikirkan modalnya, yang penting ada kemauan dulu di dalam diri kita masing-masing dulu, dan akhirnya kita siap. Siap dalam arti siap untuk menerima semua resikonya, ya. Baik itu resiko bangkrut, ya, gagal. Tetapi ingat, kegagalan atau kebangkrutan itu bukanlah awal dari kehancuran, tapi adalah awal dari keberhasilan. Saya pernah gagal. Bukan berarti Marta yang berdiri sekarang ini yang dari awal berbisnis itu langsung melejit, tidak. Kegagalannya banyak hal. Pernah ditipu juga sama pemain, ya. Kegagalannya juga sering berantem sama pemain, oh itu sering gitu, ya. Terus juga harus menyelesaikan masalah itu dengan gayanya pemain gitu. Mau main fisik, hayu main fisik gitu, ya. Kita tinggal siapin linggis di tangan, wah macam-macam habis loh. Tapi enggak, ya, pertanyaan sekarang enggak. Berarti dulu iya. Ya, setelah itu juga harus siap untuk segala macam resiko, ya, termasuk ke resiko kehilangan. Dan juga resiko Marta Corporation pun pernah hampir di ujung kebangkrutan, ya. Tapi itu karena apa? Karena pada saat itu saya kurang jeli melihat market, gitu ya. Hilanglah aset-aset. Tapi akhirnya apa? Saya bangkit, ya. Kita harus bangkit, jangan lama-lama tenggelam di dalam kebangkrutan. Ada sedikit cerita, ini kesaksian saya sendiri, bukan kesaksian orang lain.
2007 saya berhasil menjual rumahnya dan pendapatan bersih yang saya terima sekitar 1,3 pribadi. Ya, dengan 1,3 itu usia masih sekitar 26 ya. Saya benar-benar enjoy gitu. Mau kemana juga oke gitu ya. Itu 2007 awal. Di 2006 saya bisa mendapatkan fixed income saya. Setelah ditotal oleh keuangan saya mendapatkan bersih 600 juta. Ya. Dan akhirnya apa? Timbul kesombongan. Bayangkan usia 25 tahun sudah berpenghasilan 600 juta. Masuk 2007 pendapatan yang saya dapatkan 1,3. Ya. Dan aset saya banyak sekali gitu ya. Tapi pada akhirnya di saat sebagai pengusaha biasa egonya tinggi ya, apalagi masih muda ya. Saya ceritainnya untuk teman-teman belajar ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba dapat penghasilan yang besar, ingat jangan pernah ada rasa kesombongan. Dan saya mulai yang menganggap wah saya bisa sendiri gitu. Sampai pada akhirnya 2007 pertengahan mulailah pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatakan bahwa anggaran pendapatan belanja negara tidak boleh untuk klub sepak bola. Mulai di situ banyak sekali kasus pemain dengan klub banyak memutuskan kontrak pemain segala macam, sampai pada akhirnya pemain yang saya datangkan dari Inggris dipecat sama klubnya tanpa ada pemberitahuan. Nah, pemainnya lapor ke FIFA. Nah, dari pemain lapor ke FIFA, sebelum dia masuk ke FIFA, daripada nanti saya kena, akhirnya saya mengambil jalan tengah, jadi pahlawan kesiangan. Ditalangin dulu, terus urusan sama klub, akhirnya nggak beres. Akhirnya apa? Asetnya hilang semua. Aset saya 1,8. Hilang in 1 second. Untuk ngalangin kasus. Jadi, apakah saya harus tenggelam? Tidak. Ya, kalau normalnya sih duit segitu lumayan banget ya. Tapi akhirnya saya pikir, saya hilang 1,4. Saya akan mendapatkan lebih dari ini nanti. Lalu, sebagai seorang entrepreneur tidak boleh lama-lama tenggelam dalam kegagalan, ya, kesedihan. Jadi harus survive dan harus bangkit. Dan akhirnya dari situ saya bangkit. Saya tidak akan, ya saya kehilangan 1,4, gak apa-apa deh nanti saya dapetin yang lebih lagi. Akhirnya pelan-pelan mulai bangkit lagi. Bangkit lagi memulai dari yang saya lakukan adalah berpartner dengan satu agent FIFA, lakukan sales rahasia. Ya, pelan-pelan kepercayaan dirinya mulai tumbuh lagi. Jadi teman-teman pun bisa nanti menjalankan bisnis sebagai seorang entrepreneur harus siap dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kehilangan aset, dijauhi teman-teman di saat sedang susah ya. Tapi harus bangkit. Nah, kalau Anda punya mentor, orang yang Anda bisa percaya adalah mentor Anda. Karena itu adalah menjadi guideline Anda. Nah, di saat Anda siap, ya siap dengan segala macam tantangan dan juga siap untuk bangkit kembali, maka kesuksesan dan keberhasilan itu akan ada di tangan Anda. Gitu. Ini dari saya akan buka ruang tanya jawab, ya. Saya akan lempar ke floor, mungkin ada teman-teman yang mau kita saling sharing. Tepuk tangan dulu dong. Satu hal, ada kesamaan di sini. Dream kamu dengan dream saya sama, ya. Saya pun punya dream ingin mendatangkan Manchester United. Ya, which is itu mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, ya. Gini, langkah pertama adalah kita mesti tahu siapa promotor untuk Asia
yang dipercaya oleh Manchester United. Itu ada. Ya. Ada satu agent FIFA yang ditunjuk untuk membawahi negara Asia Pasifik. Nah, bagaimana caranya kita sebagai entrepreneur mendapatkan exclusive right, ya, exclusive right untuk Indonesia. Jadi nanti Manchester United kah, Chelsea kah, gitu ya, Liverpool, Arsenal datang ke Indonesia tuh sama kita. Ya, itu satu. Yang kedua, pastikan dengan promotor itu bahwa yang datang adalah pemain-pemain inti. Nah, yang ketiga, adakah press conference? Kalau memang sudah ada kesepakatan bahwa kamu mau mendatangkan si Manchester United Club ini ke Indonesia, udah deal, ya udah ready untuk pembayaran segala macam, maka klub yang profesional mereka akan mengadakan press conference di Inggris, ya. Kalau ini masuk ke IPL, mereka pertama akan mengadakan press conference-nya di Inggris, ya. Dari Inggris, mereka akan mengadakan press conference di Indonesia. Yang mengadakan press conference di Indonesia itu adalah kamu sebagai local promotor. Yang keempat, setelah adanya press conference, harus digaranti juga ke paling utama. Biasanya kalau klub-klub di luar itu mereka mempertanyakan security system di Indonesia ini seperti apa. Klub sekaliber Manchester United paling tidak mereka minta garanti letter dari presiden. Ya, itu satu. Yang kedua, mereka akan minta pengamanan ketat, bukan pengamanan kepolisian biasa, tapi mereka minta pas pampres. Yang ketiga, mereka tuh ada di Indonesia atau di negara yang dituju paling lama 4 hari. Hari pertama nyampe, hari kedua ini press conference, jumpa fans, dinner, hari ketiga turnamen. Biasanya turnamennya itu malam, ya. Lalu hari keempat subuhnya itu mereka langsung terbang lagi. Gitu. Mereka langsung ke negara lain kalau memang mereka mau mengadakan Asian Tour, ya. Nah, biasanya pas hari H event itu security yang mereka minta sekitar 1.500 sampai 2.000 pasukan. Jadi itu ketat. Ya. Pengalaman di Chelsea kemarin itu keamanannya 1.500. Yang ada di Royal Box, pada saat itu saya di Royal Box bersama Raja Malaysia. Di Royal Box sendiri itu pasukannya aja yang mengamankan itu ada sekitar hampir 100, ya, gitu. Jadi sekeliling lapangan itu lapis dalam itu ada sekitar 1000, ya, yang di settledannya. Lalu di antara tempat-tempat duduknya, ya, itu juga berbaris dan di luar. Nah, apalagi Indonesia, jangankan luar gitu, Indonesia aja berantem. Pengalaman waktu ada final Piala Copa di Jakarta, Bung Karno, saya kebetulan juga dengan para manajer-manajer klub, itu di VIP loh. Menjelang 45 menit pertama, ada hujan ini, aqua, ya. Dan saya kebagian apes, kena aqua yang isinya air seni. Nah, itulah resikonya sepak bola, kena apes, ya. Langsung akhirnya pulang. Setelah itu kedua pernah lagi di stadion kena hujan apa lagi antara supporter, ya, saling ledek-ledekan terus adanya rusuh. Jadi juga pernah kena hujan apa botol. Saya dan mentor saya, senior saya, kita kena pecahan kaca. Di saat saya dilindungi, dia kena, kepalanya bocor. Saya hanya beset-beset gitu. Nah, itu resiko-resiko berbisnis, tapi buat saya itu sebagai fun gitu, ya. Kalau nggak terkira kayak ini, mungkin saya nggak terkenal gitu. Nah, balik lagi ke yang Manchester United. Tadi ada pertanyaan supaya tidak mengecewakan pemain Garmin yang Bayern München kemarin, ya. Kita harus lihat dulu, kalau Bayern München kemarin, visinya datang ke Indonesia itu bukan untuk friendly game, tapi karena adanya kerjasama dengan Allianz, ya, biasanya itu juga ada kerjasama dengan PSSI. Jadi dilihat dulu, kalau ada klub yang seperti Chelsea, saya ambil contoh Chelsea karena kemarin sudah menangani Chelsea sendiri satu negara, dia minta match fee-nya itu kurang lebih
1,5 juta US dollar. Itu kalau di kurs 10.000 kemarin sekitar 15 miliar ya. Itu baru match fee-nya aja ya. Belum biaya pesawat. Pesawat itu charteran karena kemarin kita ada 4 negara jadi 4 negara bagi. Masing-masing negara itu 700.000 dolar. Iya 700.000 dolar itu sekitar 7 miliar. Ya. Nah, tapi kamu akan dapetin profit dari situ. Gimana caranya? Dijual lagi ke sponsor. Kamu mau bayar ke Chelsea, promotor Chelsea, di sini kamu jadi sponsor. Balik modal. Dan kamu untung. Saya kasih bocoran. TV Indonesia itu berani untuk contoh membeli EPL. Berapa Aura TV dia beli untuk menayangkan EPL? 250 miliar. Aura TV. Dia jual lagi ke TV lokal. Itu adalah bisnis di sepak bola. Ya. Jadi pendapatan tertinggi pertama sekarang itu bukan hanya di transaksi pemain, tapi juga stasiun TV, TV right. Indonesia sendiri kalau dia mau membeli Chelsea waktu itu dari Malaysia tapi karena sudah kebentur dengan Astro ada satu stasiun TV berani membayar 15 miliar hanya untuk 90 menit. Tetapi TV tidak rugi di situ. Dia jual lagi ke iklan. Iklan per 3 detik rata-rata TV 3 sampai 5 juta per 3 detik. Ya, jadi kalau kalian lihat ada satu sinetron atau satu tayangan iklannya banyak berarti ini laku. Nah, kalau ada satu tayangan iklannya sedikit ya, memang itu tidak laku. Nah, ini nanti kalau terjunnya ke bisnis advertising pasti bakalan kaya. Kita lihat contoh advertising warna-warni. Suka lihat kan ya? Nah, itu adalah advertising yang dia menjual board itu. Paling izin dia bayar berapa, tapi dia bisa menjual bulanannya itu. Kalau kita mau sewa satu bulan contohnya, satu bulan itu bisa 150 juta. Gitu. Kalau setiap bulan ada yang pasang iklan di situ, udah bisa dihitung itu cash flow-nya bagaimana. Nah, meyakinkan masyarakat yang sudah membeli tiket bahwa itu adalah yang datang first team, harus adanya personal friends. Ya, jadi kalau mau di sini menjadi promotor nantinya atau event organizer dalam apa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional harus ada pasokan. Tetapi kalau udah kadung ternyata seperti Bayern Munchen kemarin yang main cuma Oliver Kahn itu pun cuma 15 menit ya. Ya harus ini siap-siap terima kecinaan dan caci maki. Gitu. Tapi sebagai promotor yang baik, itu tidak akan terjadi kalau Anda sebagai promotor sudah meyakinkan promotor internasional ini ya bahwa yang datang adalah first team, bukan second atau the third line. Gitu. Jelas ini? Ya. Kalau untuk nanti bagaimana balik modal ya, dalam menjelaskan bisnis sepak bola, itu tidak terlalu susah juga tidak terlalu gampang adalah bagaimana mengemas produk ini yang bisa dibeli oleh perusahaan-perusahaan sponsor. Banyak sponsor-sponsor terutama dari yang kantor pusat di Jakarta itu bersedia untuk mengeluarkan dana besar karena mereka punya dana promosi dari satu banking ya terus perusahaan-perusahaan telekomunikasi gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo dong, kita sharing aja ya. Mendapatkan pemain yang bagus, pertanyaannya juga cukup bagus. Pertama, sudah mempunyai sistem manajemen yang solid ya. Solid dalam pengertian adalah saya bukan pemain sepak bola. Ya. Saya bukan pemain sepak bola dan saya juga bukan mantan pemain sepak bola. Ya, awal-awal saya juga belum mengerti mana pemain yang bagus dan mana yang tidak. Tetapi menjadi seorang entrepreneur, yang pertama dilakukan adalah
merekrut orang-orang yang pintar dan berpengalaman di bidangnya. Satu contoh, saya merekrut seorang pelatih asing yang juga pernah melatih di Malaysia, di Switzerland. Saya rekrut pelatih ini, ya, dan juga saya menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk rekrutmen pemain. Sudah tahu kan? Jadi saya merekrut orang-orang yang beneran expert di bidangnya. Dan adalah pemain ini pemain yang memang pantas dan layak untuk dijual. Begitu pemain ini memang secara dari CV-nya memang ya, bagus ya, dan juga klubnya juga kita sudah ngecek. Dan terakhir, rekomendasi yang saya pakai adalah rekomendasi pelatih saya dari Indonesia. Dan akhirnya saya jual pemain dari Indonesia. Sekali lagi, untuk menjadi seorang entrepreneur, kita tahu batasan kita nyampe di mana. Kita harus merekrut orang-orang yang pintar dan expert di bidangnya. Dan harus lebih senior. Senior dari kita. Tetapi bukan berarti kita nanti harus ngikutin. Orang itu harus ngikutin kita. Ya, dan membentuk tim yang solid. Tim yang solid yang dimana bisa kita bekerja sama. Dalam membangun, kita punya usaha, more establish. Gitu. Jelas? Ada lagi? Memulai bisnis ini awalnya saya zero capital. Ya, saya pada saat itu tidak punya dana yang cukup karena untuk memulai satu bisnis keagenan paling tidak pada saat itu saya harus menyediakan uang 500 juta. Tetapi kembali lagi tadi saya katakan, kita punya teman-teman nih, kita punya network, ya, punya network. Dan saya langsung untuk merekrut pemain itu karena saya punya orang-orang yang saya percaya, saya meyakinkan, ya. Inilah seni yang seorang entrepreneur harus punya seni untuk membuat orang percaya kepada kita, trust, meyakinkan. Saya pada saat itu jujur mengatakan bahwa saya tidak punya modal, tapi saya ingin menjalankan bisnis ini. Akhirnya ada kesepakatan dengan pihak asosiasi luar pada saat itu untuk membackup kegiatan saya di sini. Gitu. Jadi mereka melihat capability saya pantas untuk menjadi partner mereka di Indonesia, akhirnya mereka yang mendanai. Dan pada saat itu modal saya hanya satu. Modal saya adalah koneksi handphone yang dimana saya mempunyai hubungan yang baik dengan beberapa, memulai hubungan yang baik dengan beberapa pelatih dan klub. Jadi zero budget ya dalam pengertian capital untuk perusahaan. Setelah 3 tahun berdiri independen, sekitar 2-3 tahun ya, dalam ketiga 2006 saya memulai untuk membuka usaha sendiri, maksudnya sebagai bendera ya, bendera sebagai Marta Corporation. Di saat saya sudah punya backup yang kuat sendiri, akhirnya di Indonesia saya bangun PT Marta Global Persada. Dan itu pun tanpa budget, kenapa? Karena notarisnya teman sendiri. Jadi diurusin sama teman sendiri gitu. Jadi jangan pernah putus hubungan dengan teman-teman. Ya, apalagi untuk memulai usaha nantinya. Kalau kalian satu hari nanti ke depan ingin membuka perusahaan sendiri, ingat membuat notaris siapa ya? Kalau bisa bikin akte, ngebon dulu nih gitu. Pembayarannya nanti. Ini adalah satu seni ya, membuka usaha tanpa modal. Maksudnya capital ya. Dan jangan pernah berharap orang tua akan memodali kita. Biasanya orang tua itu berharap anaknya lulus kuliah, terus bekerja di satu perusahaan yang munafik. Bukan begitu? Ya, karena saya pun mengalami hal yang sama. Nah, kalau kita memang mau memulai satu usaha, memulailah dengan teman dulu. Misalnya 2 atau 3, idealnya 3 ya. Kalau 2 biasanya di saat ada satu keputusan-keputusan yang ngambang, ini egonya akan jalan. Tapi kalau 3, ada penengah ya. Kalau kalian memulai dari yang kecil dulu dan bertiga, itu saya yakin jalannya juga akan smooth. Nanti akan dipikirkan sama-sama. Tergantung kalau kalian mau bisnisnya apa dulu. Kalau bisnis jasa, itu biasanya zero capital ya. Tapi kalau mau berbisnis retail ya, retail itu harus dihitung dulu.
kemungkinan sesaat tahun 2009 atau 2010 paling lama, saya akan memulai bisnis retail. Contohnya, saya sedang berusaha untuk mendapatkan right dari Marie Claire International. Nah, itu bisnis retail, ya. Saya tidak mengerti dengan bisnis retail, tetapi saya mau belajar bagaimana menjalankan bisnis retail dari senior-senior saya. Ya. Nah, jadi kita tidak harus fokus di satu bidang usaha aja. Kita bisa punya beberapa usaha, tetapi satu lagi saya tekankan tadi, di saat kita mempunyai beberapa kerajaan, beberapa usaha, kita harus mempunyai orang-orang yang expert di bidangnya, yang berpengalaman dan lebih berpengalaman dari kita, dan kita bisa percaya. Kita harus punya orang kepercayaan, ya. Dan kita harus mempunyai sistem dasar yang kuat dulu dalam menjalankan satu usaha. Karena kalau tidak mempunyai sistem usaha yang kuat dulu, maka usahanya itu tidak akan berjalan dengan baik. Basket. Di sini pasti banyak yang suka basket, ya. Sebenarnya sempat terpikirkan untuk basket, tetapi basket sendiri industrinya sudah mulai terbentuk. Pencetusnya adalah Mahaka Sport. Itu yang mempunyai Britama kalau Ada satu perusahaan namanya Mahaka Sport, pimpinannya Erick Thohir dan Muhammad Mutfi, anggota ini juga. Dia sudah memulai dengan basket, ya. Tetapi saya juga kurang tahu bagaimana kenapa itu bisa sampai start, tetapi yang pasti pemiliknya Mahaka Sport itu teman. Jadi kalau bisa sesama bus kota tidak mendahului. Ya. Jadi saya masuk ke dalam satu bisnis yang memang bisnis ini belum dijamah oleh orang lain. Tapi kalau basket sendiri kurang melihat di Indonesia, kita harus juga melihat euforianya. Segmen pasarnya. Biasanya kan basket segmen pasarnya itu the top level adalah mahasiswa, ya. Dan juga yang kembali lagi bagaimana si promotor dari bisnis itu mengemas bahwa kegiatan-kegiatan basket di Indonesia ini sebenarnya bisa dibangkitkan. Saya tidak merambah ke bisnis basket. Memang sudah memutuskan untuk tidak merambah ke bisnis basket, soalnya teman. Oke. Kepemilikan pemain, ya. Kita bilang kepemilikan pemain ini dimiliki oleh manajemen itu based on contract, ya. By law, FIFA, kontrak antara pemain dengan agen tidak lebih dari 5 tahun, ya. Kalau dia masih usia muda, tapi kalau dia sudah memasuki di atas usia 25, paling lama 2-3 tahun. Nah, kalau memang hubungan antara agen dan pemain ini bagus, maka kontraknya itu akan automatically panjang, ya, diperpanjang. Tapi kalau nggak bagus, ya jangan kan nunggu 5 tahun gitu, nunggu setahun juga pasti pemainnya udah mabur, ya. Itu satu. Rooney dia hanya memaintenance Rooney. Kenapa? Rooney gajinya per minggu atau akumulasi lah satu bulan. Contohnya misalnya satu akumulasi satu bulan itu 1 juta US dollar, let's say. Agennya ini tiap bulan terima 5%. Nah, itulah kalau di luar. Nah, kalau di Indonesia, kalau mantan yang minta 5% terus ini dari gaji pemain, alamat rumahnya pasti disatronin terus. Jadi, setiap negara itu mempunyai kebijakan masing-masing. Gitu. Kembali lagi, tergantung apakah kita taat kepada peraturan yang diterapkan oleh FIFA sebagai induk organisasi dunia, atau kita fleksibel. Kalau saya lebih fleksibel. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, saya learning by doing. Kebetulan tipikal saya audio, ya, kalau dalam belajar, ya. Jadi saya memang learning by doing, tapi saya memahami dulu situasinya itu seperti apa, gitu. Nah, awal terjun ke dunia bola pun sebenarnya saya sama sekali tentang dunia industri sepak bola itu
kurang mengetahui, taunya cuma taruhannya doang gitu, karena waktu SMA sering taruhan. Nah, begitu saya mulai nyebur ke bisnis ini ya, learning by doing. Karena yang saya perhitungkan pada saat itu adalah waktu. Ya, saya tidak ingin membuang waktu. Kalau kita udah sampai tahu resiko-resikonya, kadang-kadang kita suka mundur. Karena pada saat itu saya tidak punya mentor yang menjadi guideline saya. Jadi saya nyebur duluan. Setelah itu juga learning by doing. Nah, caranya learning by doing adalah mengamati setiap pertandingan-pertandingan, mendengarkan komentator-komentator, juga mengikuti tren bisnis di Inggris ya. Pada saat itu saya base-nya ke Inggris dan Manchester United lebih tepatnya, karena secara manajemen entrepreneur Manchester United itu dan klien saya. Kita lihat dulu, kalau pemain ini sudah diikat kontrak oleh klub dan ternyata di klub ini ternyata over kuota pemainnya, maka klub yang akan punya hak untuk dia ditransfer kemana. Contoh tadi, ada pemain Teko ya, Teko itu dari Portugal. Ya, Teko dari Portugal, karena pelatih Chelsea juga Portugal, Felipe. Nah, Teko ini akhirnya dari klub Portugal, dia juga pemain timnas muda Portugal, dia akhirnya dijual ke Chelsea, ditawarkan ke Chelsea. Kenapa? Karena di salah satu klub internasional terbesar di Portugal kuotanya lebih. Nah, kembali lagi, klub di sini pinter. Bagaimana mereka bisa mendapatkan income di saat dari sponsor udah mereka udah dapet, dari yang lain udah dapet, ya mereka akan jual pemain mereka. Ya, di Indonesia memang lebih pelik. Kadang-kadang di Indonesia udah nggak berperasaan. Bapak ini tahu nih mas ini. Nah, kalau di Indonesia ada beberapa klub yang saya tangani pemainnya dipinjamkan, ya, atau di transfer. Jadi paling si klub yang menerima pemain ini hanya meneruskan gajinya saja. Gitu. Jadi ada kerjasama. Ya, Indonesia sekarang sepak bolanya masih pembenahan terus ya, karena per 2007 baru masuk ke dalam liga yang profesional, yang dimana tidak ada kucuran dana APBN di dalamnya. Kalau sebelumnya kan ada, ya klub-klub daerah itu ada APBD, kalau sekarang udah nggak ada, dia harus profesional gitu. Ya, saya kasih kucuran, ada beberapa perusahaan ya yang mendanai kegiatan golf turnamen, antara lain Telkomsel, ya, Indosat, terus ada beberapa juga perusahaan banking. Nah, pertama, kalau kita mau mengadakan golf turnamen, golf turnamen ini tujuannya untuk apa dulu? Ya, itu satu. Yang kedua, di dalam golf turnamen ini apakah kamu jual undangan atau tidak? Kalau tujuannya charity, kamu bisa datang ke Sampurna Foundation. Nah, biasanya Sampurna Foundation itu akan membackup. Ya, biasanya juga Sampurna Foundation akan memberikan referral perusahaan-perusahaan rekaman media kalau ada tujuan charity. Jadi saya sarankan, ini agak-agak tricky sedikit, bikin golf turnamen tujuannya salah satunya charity. Tapi benar untuk charity, misalnya dari hasil penjualan undangan 50% itu disumbangkan ke dinas pendidikan kah, di mana, atau ke yatim piatu mana gitu ya, dalam rangka apa gitu. Nah, terus ya, supaya tidak keteteran harus diperhitungkan dulu biaya-biayanya. Nah, biasanya juga ini untuk tingkat amatir ya, hanya di sekeliling SBM saja kah, atau kamu mau keluar umum? Kalau umum, coba tawarkan juga ke Petroleum Association Indonesia, perusahaan-perusahaan minyak. Mereka punya bangsa 10-20 juta, mereka punya. Ya, kemarin dari asosiasi emiten mengadakan golf turnamen juga. Kayak gitu. Nah, supaya, karena ini adalah tujuan untuk umum, saya sarankan sih jual tiket, jual undangan. Jual undangan, ya, dan buat golf klinik. Kamu ke Persatuan Golf Profesional Indonesia engage 3 misalnya pemain profesionalnya. Itu ada pemain profesional yang kemarin menang saya, namanya Rory Hie, terus ada Kusnanti,
ada Harmet Abu Salah bikin golf klinik. Karena apa? Rata-rata golfer itu senang main golf dengan profesional, bikin pro-AM dan golf klinik. Mercedes-Benz pun biasanya juga mensponsori, karena Mercedes-Benz itu tiap tahun ada event. Ada Mercedes Trophy untuk golf turnamen customer-nya, ya. Juga ada yang Master ASEAN Tour. Toyota juga ada. Nah, terus perusahaan-perusahaan brand, Oakley selalu kasih sponsor. Nike, biasanya sih yang lebih asik ngasih sponsor kalau brand itu Oakley, ya. Nah, untuk juga menarik minat dari sponsor, kerjasama dengan media. Apakah itu adalah Vox? Saya sarankan kamu ke Vox Digest, sudah masukin proposal ya. Jadi kadang-kadang ini kesalahan nih. Udah masukin proposal, udah aja ditinggal. Gitu ya. Makin sering kamu approach, mereka akan makin tahu bagaimana keseriusan dari turnamen ini. Gitu. Jadi sampai mereka kupingnya budek kali ya. Gak ada masalah tiap hari kamu approach, dan saya yakin kok, masa sih tiap hari di approach mereka tidak berkeping gitu. Nah, kadang-kadang jangan salah, perusahaan-perusahaan besar gitu hampir setiap hari bayangkan, contohnya Telkomsel ya, teman saya sendiri bilang satu hari proposal yang masuk ke mejanya itu bisa ratusan. Kebayang gak kamu ngarepin mereka yang telepon kamu balik? Gak mungkin. Jadi adalah investasi kamu adalah di pulsa. Jadi terus mereka tiap hari pasti bisa. Gitu. Nah, kalau ini memang full charity, ini belum terlambat. Saran saya masukkan ke Sampurna Foundation. Sampurna Foundation, kabar terakhir mereka senang dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat charity. Koloko Filip punya CSR. Freeport juga punya CSR. Jadi kalau memang tujuannya charity ya. Telkomsel juga terakhir mereka sudah akan mau ngabisin budget untuk 2008. Karena mereka sudah bikin budget baru untuk 2009. Ya. Jadi kitanya yang harus nge-approach. Kita harus tangkap bola ya. Bukan kita nunggu bola gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya serahkan ke Mas Menteri. Oke, mudah-mudahan uraian Mbak Marta makin menambah wawasan teman-teman. Selanjutnya ada sedikit kenang-kenangan dari SDN ITB. Saya minta Pak Leo untuk menyerahkannya kepada Mbak Marta. Saya persilakan, Pak. Ini salah satu produk dari ID yang tahun lalu ya. Jadi bisa diperlihatkan. Oke, sekali lagi dari SDM kami mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Marta. Kita ketemu lagi hari Kamis ya dengan RAT kita terakhir.